lagi, jangan ambil piti dia buat lagi, dia kerja. Tak lah. Orang mati kerja. Tak kerja lah. Sepupu mati. Nah, cuma Allah maknanya panjangkan usia kita dengan kehendaknya. Maka Nabi suruh kita bila bangun tidur, kita boleh hidup lagi pada hari ini. Tak dapat tidur, kita kena ingat Allah dan terima kasih kepada dia. Piti kediam, anak bini kediam, hidup semula. Ba'dama amatana, setelah kau matikan aku, hidup lagi hari ini. Maka orang yang bila Tuhan bangunkan dia, hidup lagi pada waktu pagi, dia sebut seperti itu, walaupun tak sebut di mulut, tapi sebut di hati, maka dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Siapa-siapa tak kira lah, raja ke, menteri ke, rakyat biasa ke, Tuhan bangunkan dia pada waktu pagi, dalam masa yang sama ramai yang mati dalam tidur, tapi dia boleh bangun, dia tak sebut, tak terima kasih kepada Allah membangunkan dia pada hari itu. Dia adalah hamba yang kurang hajar, tak reti bahasa. Faham? Tak reti bahasa, waktu orang hidup pada terima kasih. Nampak? Nyawa tu. Nah, orang wi bayar kita test cawang, kita kata terima kasih. Betul tak? Nah, kita nak bayar, orang tu dia bayar. Kita kata mana? Terima kasih eh. Nah. Dah test cawang mana mahal dengan nyawa kita? Mahal test cawang tau. Lepas tu kita kata terima kasih. Nyawa kita, kita dah kata terima kasih. Alhamdulillah. Bangun lagi. Mana tak ucap terima kasih? Mana test mahal ada nyawa. Nah, pada amalan. Pada lapah memang mahal nyawa. Nah. Ganti pula ingat Allah dengan ingat piti. Oh, balik awal teruk tu. Ni sepupu korung. Bangun pagi ingat piti. Nak tidur sekarang ingat piti juga. Anak beranak korung. Faham? Tak kira lah, mu 8 kali haji, mu ustaz, mu tuan guru, bangun ingat piti dulu, berita dulu. Anak beranak korung. Ha, mu mengaji pondok tak ada kira. Sebab mu besar ada bakul riang, mu bangun ingat dunia dulu, mu anak beranak korum. Ha. Ha. Bak Nabi pesan. Bangun tidur kata hak ni dulu. Alhamdulillah kita ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami semula setelah kau matikan kami pada tadi ketika kami tidur. Sebab bila kita tidur, roh kita keluar. Cuma belum ada roh yang roh hayah. Roh hayah masih kekal. Roh maknanya roh ya Allah kita keluar dah. Manakala Allah tak hidupkan kita semula, tak kata apa. Neh, itu. Walaupun apa KL zikrullah, iaitu doa selepas bangun tidur. Tapi benda tu membezakan antara umat yang bersyukur dengan umat yang tak reti bahasa, kurang hajar. Nak, ha, itulah. Maka amalan hati kita ada tempat tilik bagi Allah Subhanahu wa taala. Neh. Dan anggota, anggota Tuhan tengok juga. Sebab tu roh bagi semayang adalah khusyuk. Amalan hati neh, diri jangan merah. Oh, diri tumit ketumit sejengkal, sunat mazhab Syafi'i. Faham? Ha. Tangan jangan merah akak takbir molek. Takbir pun pernah molek tajwid. Fatihah pun comel dah, tujuh kiraah baca. Jari tadi baca duri. Nampak? Ha. Abu Nani Isa baca nafek pula. Oh, bisa Quran. Neh, rokok pun panjang. Sujudnya, tahiyatnya comel. Nak. Ha. Tapi tidak ada roh. Mampu keras. Mati yang semayang. Kalau roh ada, mana? Amalan batin tak ada. Mana? Khosyuk. Apalai tak ada baru. Kenapa kamu tidak khosyuk memerhatikan apa yang kamu baca atau apa yang sedang kamu buat? Nak. Berbalas berbelas kasihan terhadap kaum muslim.